Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agak berbeda antara penglihatan dan pendengaran kita malam ini Pak. Kalau yang terlihat penuh masjid ini sampai ke atas tapi yang terdengar jawab salam umpama 10 orang saja. Belum lagi puasa besok, Bu. Belum puasa sekarang kan, Bu? Tapi tidak ada alasan puasa-puasa jadi lamban jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Izin ya, Pak ya. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابيع العلم والحكم أما بعد قال ربي اصرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Yang kita muliakan para guru-guru alim wal ulama yang duduknya bercerminkan Al-Qur'an tausah dan batal halal beserta haram. Kita doakan alim wal ulama kita umurnya panjang badannya sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati para pemuka masyarakat dari tingkat RW ataupun yang lebih tinggi yang tak bisa disebutkan sampai tingkatan yang paling bawah dan yang kita hormati Ketua Umum Masjid Paripurna Nurul Aman Ya Nurul Aman Pak Darul Aman Masya Allah Tidak hanya Nur tapi juga kampung Luar biasa Mudah-mudahan segala Seluruh pengurus pemuka masyarakat kita Diberikan oleh Allah Kelancaran dan kemudahan dalam setiap Yang diurusnya Amin Umumnya para tamu Allah para kaum muslimin wal muslimat yang pada hari ini sangat banyak, yang pada hari ini sangat membludak, yang hari ini kita yakin dan percaya sampai akhir Ramadan akan tetap akan tetap berkurang atau seperti ini. Insya Allah akan tetap seperti ini. Tapi insya Allahnya harus insya Allah ngangguk. Jangan insya Allah ngeleng mbak. Tapi saya yakin dan percaya bapak dan ibu. Kalau azam di dalam hati, kalau niat yang kokoh di dalam hati. Untuk mendatangi Ramadan. Dan tentunya jangan sampai berakhir dengan sia-sia saja. Insya, insya Allah. Bapak dan ibu, sanak saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan terminologi orang Arab, kita berbicara terminologinya orang Arab. Untuk penyebutan puasa itu ada dua kata. Yang pertama as -sawmu. yang kedua as -syiam. Pada hakikatnya, kedua kata ini memiliki arti yang sama. Yaitu menahan. Akan tetapi dalam susunan kalimatnya mohon maaf dalam bentuk kalimatnya yang satunya ada kata asyam setelah ain fil fi dan lam filnya fi ada alif maka di situ diungkapkan oleh para ulama para ulama dalam kitab at ta'rifat yang bermakna bahwasanya puasa itu butuh kerja keras berpuasa itu butuh usaha yang kuat Berpuasa itu tidak boleh disepelekan atau diacuh-acuhkan saja. Bisa kita cek Bapak dan Ibu. Ada di dalam Al-Quran, bismi rabbikal Coba kita bedakan dengan bismillahi. Padahal Bapak dan Ibu, bismi dengan ikhra' bismi itu sama sebenarnya Pak. Tetapi kenapa berbeda di dalam surah Al-Alaq antara ba dengan sin itu ada alif. Tapi di bismi alifnya dibuang. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika disuruh untuk membaca Iqra ya Muhammad. Rasulullah butuh waktu yang sangat panjang. Rasulullah butuh usaha yang sangat besar, sehingga Rasul bisa mengucapkan ikro bismirobikeladi. khalaq. artinya, bapak dan ibu, siapkah kita untuk bersusah payah menahan haus dan lapar selama Ramadan? Siap, bapak ibu, siapkah kita menahan segala hal-hal? Segala macam yang akan merusak keutamaan puasa kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu. Insya Allah. Siapkah Bapak Ibu untuk bertahan yang hari ini penuh masjid Darul Aman? Insya Allah sampai akhirnya tetap akan penuh seperti ini. Insya Allah. Malam pertama, softnya soft pertama. Malam kedua softnya soft pertama. Malam ketiga softnya soft pertama. Malam ke-20 softnya di mana? Tetap soft pertama. Rupanya jamaahnya cuma satu soft saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang penting Bapak dan Ibu kalau kita simpulkan seluruh definisi tentang puasa itu menahan haus dan lapar serta segala hal yang akan membatalkan dan merusak keutamaan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aman kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuh Saya urai dulu, Pak. Ya harfun nida, Ayu harful istifham atau adatul istifham. Ha huruf tandih. Kalau kita urut Bapak dan Ibu, setiap kata ini dimulai dengan kata yang penuh dengan kelemah lembutan. Panggilan yang sangat menyejukkan, panggilan yang sangat menentramkan. Saya rasa ibu-ibu takkan pernah memanggil bapak-bapak seperti ini ketika baru gajian. Pernah ndak ibu manggil bapak ketika gajian? Wahai suami tercintaku minta duit. Pernah ibu? Bayangkan pak, bapak aja nggak pernah dipanggil seperti itu ketika bapak kasih gajian bapak kepada ibu. Panggilnya gimana, Bu? Dah, minta piti. Kalau di kampung saya kayak gitu. Kompor dak berasuk, gini Gitu, ya. Da. Bapak dan Ibu. Dan panggilan ini dikhususkan kepada Amanu. Nah, Bapak dan Ibu, setiap ayat-ayat Al-Quran itu memiliki munasabah. Dan munasabah ayat ini tidak terlepas dari surah al Al-A'raf ayat 172. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata il. Ingat, renungkan, pikirkan dalam-dalam. Ketika dahulu kamu bertimbang janji dengan Allah. Apa timbang janji kita Pak? Alastu birab bikum. Dan jawaban kita apa Bapak Ibu? Apakah dengan kata na'am? Tidak, tapi kita jawab dengan kata bala. Sepengah tahun saya setelah saya belajar Bapak Ibu, untuk menjawab, menjawab kata iya itu ada beberapa empat yang saya ketahui ya, Pak. Yang pertama na'am. Yang kedua ay huwa. Yang ketiga ajal. Dan yang keempat bala. Tapi untuk bala ini, tapi bukan balanya orang kampung kita ya Pak ya. Karena ada pula candaan kita masing-masing ya Pak. Bala si anuni gitu. Bala ini, Bapak Ibu, kalau kita menjawab sesuatu tidak mikir-mikir menjawabnya, Pak. Kita ditawarkan sesuatu yang kita sukai, yang kita idam idami maka kita tak mikir-mikir untuk memenuhinya. Maka kita jawab dengan kata bala, bukan naam dalam bahasa Arab. Contoh, yang suka marah-marah di rumah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bu, yang suka marah-marah di rumah Ibu-ibu atau Bapak-bapak, jujur, Ibu-ibu atau Bapak-bapak jujur pak. Jadi yang suka marah-marah di rumah siapa pak? Nah, bapak nggak mau ngaku takut nanti dimarah ibu di rumah. <laughs> ibu, yang suka marah-marah di rumah siapa? Ibu-ibu, jujur itu bagus. Tapi kalau nggak marah ibu-ibu ini nggak rapi rumah. Ya bu, nggak marah ibu-ibu ini nggak makan bapak. Tidak marah ibu-ibu nih. Mohon maaf Bapak Ibu, pakaian Bapak Ibu acak, pakaian Ibu Bapak-bapak ini akan kotor semua, Pak. <laughs> nah, ketika ibu lagi marah, ibu-ibu lagi marah gimana? Ibu-ibu nih kalau lagi marah pak ngegas. Beb. Coba pancing, Pak. Beb beb. Pancing lagi itu, Pak. Beb, 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 beb. Ditegur sama Bapak, "Ada apa, Mak?" Jangan banyak nanya. Aku lagi marah. Bapak kena semprot. Tapi bapaknya cerdas cerdasnya. Ma, aku pengen ngajak mama pergi ke pasar. Ngapain ke pasar, ma? Pak, aku kan lagi marah. Aku pengen ngajak mama pergi, ke pasar beli emas 10 kilo. Ibu berhenti marahnya tuh lanjutin. Ibu berhenti marahnya tuh ibu lanjutin. Berhenti marahnya tuh lanjut. Jujur. Emas 10 kilo ditawarin, Pak. Jujur, Bu. Berhenti marahnya atau lanjut? Nah, bohong yang bilang lanjut. Kenapa berhenti? Bahkan lupa marahnya? Ayo, Pak, kita pergi ke pasar. Gak perlu mandi, langsung pakai jilbab, gak perlu bersolek. Nanti toko emasnya tutup, Bang. Tutup, Pak. Ayo kita berangkat. Lupa marahnya. Kenapa, Pak? Kalau kita ditawarkan dengan sesuatu yang kita sukai, yang kita idam-idami, kita yakin dan percaya, Bapak Ibu, kita tak akan pernah menolak. Dan hari ini, Bapak Ibu, kita dipanggil orang-orang yang beriman, ditawarkan oleh Allah yang kita sukai pada hakikatnya, tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu yang baik oleh Allah itu belum baik bagi kita. Yang terbaik oleh Allah untuk kita itu malahan Bapak Ibu kita buang, ibaratkan emas yang berbungkah. Yang paling berharga kita buang ke tong sampah sana, kita ambil. Kita ambil sebuah kapas yang ringan tak ada guna. Nah, artinya Bapak Ibu, panggilan ya ayyuhalladzina amanu ditawarkan ke kita yang kita sukai, yang kita cintai. Apa itu Bapak Ibu? Kutiba 'alaikumus. Nah, Bapak Ibu, tidak makan itu Bapak Ibu suka itu tidak Jujur, tidak disukai atau tidak? Bapak suka tidak makan, Pak? Enggak. Ah, tuh, masih berpikir kan Bapak Ibu? Masih berpikir tidak ada guna bagi kita, Pak. Bapak Ibu, tidak makan dan tidak minum itu tidak kita sukai atau kita sukai? Ada enggak saatnya tidak makan dan tidak minum itu kita sukai? Bahkan disukai di saat-saat tertentu. Ada? Ada? Ya, Kapan saat diet? Saat diet aja. Untuk diet rela nak makan nak minum. Untuk bayi badah nak namuah. Kamalah kepala orang kau. Astagfirullahalazim. Mau Pak ya. Agak sikit ngegas ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada kita, Pak. Allah memberikan sebuah motivasi kepada kita, bahwa puasa yang aku tawarkan ke kamu ini, yang akan menjadi manfaat, dan paling engkau butuhkan suatu saat nanti, itu juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Di dalam kitab kisah Surah Anbiya, Bapak Ibu, seluruh para nabi-nabi Allah juga berpuasa. Bahkan puasanya tidak akan sedikit pun, mampu oleh kita untuk melakukannya. Nabi Musa alaihissalam berpuasa 30 hari. Tidak makan dan minum dari pagi sampai hari ke-30. Kalau kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu pun Bapak Ibu ngos-ngosan. Bahkan tak jarang kita lihat Bapak dan Ibu gara-gara hanya untuk mencari naf mencari nafkah yang rasanya itu dia tidak mungkin mau dan rasanya dia itu sanggup untuk berpuasa, malah dia berpikir lebih baik saya tidak berpuasa. Kenapa? Karena saya letih bekerja. Padahal bapak dan ibu seharusnya pekerjaan itu tidaklah menghalangi dia untuk menahan haus dan lapar untuk mendapatkan lahan lakum tat takut. 30 hari. Di akhir 30, hari ke-30 Bapak dan Ibu Nabi Musa kena penalti oleh Allah ditambah 10 kali lagi. 10 hari lagi menjadi 40 hari. Arba'ina yauman. Di dalam Al-Qur'an arba'ina yauman selama 40 hari hari. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, akan ada puasa umat suatu saat nanti. Satu hari saja dia berpuasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi keutamanya mengalahkan puasamu yang 40 hari tidak makan dan tidak minum ini. Bapak Ibu, bagus tidak puasa? Penting tidak berpuasa? Ya. Tapi awal-awalnya memang agak capek, Pak. Awal-awal Ramadan itu kita yakin dan percaya agak sedikit membuat Ya kalau orang yang tak pernah puasa bulan Syakban Kalau orang nggak pernah latihan puasa di bulan Syakban, Senin dan Kamis, pasti ngos-ngosan. Ya, Pak? Dan ini pernah terjadi di umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika di awal Ramadan itu disyariatkan, Nabi Muhammad keliling kampung memperhatikan keadaan umatnya. Maka dilihat Bapak Ibu ada sebuah kandang. Di dalam kandang itu ada kuda, ada onta, ada sapi, ada segala jenis macam hewan ternak. Maka ketika itu Bapak Ibu anehnya dalam kandang itu, Hewan ternak diikat dengan tali yang begitu pendek sehingga lehernya tidak mampu menjangkau makanan yang ada di depannya. Maka ditanya oleh Nabi siapa yang punya ternak ini. Maka seorang sahabat bertanya, mengatakan, Ya Rasulullah saya, Eh, hey, kenapa hewan ternak mau kebuat kelaparan dari pagi sampai sore? Tidak makan dan tidak minum. Maka dijawab oleh sahabat itu, Wahai Nabi, bukankah sekarang bulan Ramadan? Kita tak boleh makan dan minum. Maka dijawab oleh Nabi, yang yang menahan haus dan lapar atau yang berpuasa itu, adalah orang-orang yang beriman. Kambing, kuda, sapi, ayam tidak puasa. Siapa yang tidak puasa, Bu? Kuda, ayam, sapi, jauhi. Salah, Ibu. Yang puasa itu orang-orang yang beriman, Pak. Sejenis hewan ternak, seluruh binatang Bapak Ibu tidak puasa. Betul tidak, Pak? Siapa yang tidak puasa, Bu? onta, sapi, kambing, ayam, kabau, guguk. Jadi kalau nampak nanti nggak berpuasa di siang hari, berarti kambing, ah kambing. Saya orang Minang asli bapak ibu. Saya seribu karat Minangnya. Orang Painan, Pantai Cerocok saya. Kalau bapak ibu ada kelihatan orang jual durian di tepi jalan tuh kampung saya tuh pak, baruang baruang balantai terusan. Nah. Bapak ibu lanjut sampai jam berapa nih pak? Biasanya kalau awal awal ini sampai satu jam nggak apa apa pak ya. Sampai satu jam bisa bu? Bisa. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, rukun berpuasa kita sudah tahu bapak ibu ya. Apa rukunnya nih? niat. Yang kedua, me, menahan. Yang ketiga? Apa yang ketiga, Bu? Hah? Apa? Is Islam. Ada para ulama sepakat Bapak Ibu, yang paling utama adalah is Islam. Berarti bukan orang Islam tidak puasa. Ustadz dia orang Islam. Tapi dia masih dalam gendongan. Berarti dia itu masih belum berakal. Tidak mungkin Pak Ustadz dia pakai kumis. Masa anak kecil pakai kumis? Tidak puasa dia siang hari Pak Ustadz. Berarti dia itu orang, gi, orang gilu. Sudah dia orang Islam. Anak-anak tidak -anak mungkin pula dia pakai kumis. Berarti dia itu adalah orang orang gilo. Oh, tiga menit lagi, sepakat. Bapak dan Ibu, yang terakhir ingin saya sampaikan kepada kita semua. Di dalam bulan suci Ramadan itu, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita jaga. Jangan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi banyak perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang suk harus kita jauhi. Di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, di dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 13, ada sembilan sifat yang harus kita jauhi. Yang pertama, suka bersumpah. Sumpah sedikit sedikit menyumpah. Yang kedua, suka menghina, mengejek, membuli orang. Yang ketiga, suka mengupat-ngupat. Jamaah mengupat ke pengurus, pengurus mengupat ke jamaah. Tidak ada berbaik sangka antar sesama umat Islam. Yang keempat, suka mencaci maki orang. Yang kelima, suka menghalang-halangi orang berbuat baik atau setan godang. Yang keenam, suka kasar. Suka berlebihan, marah berlebihan, sayang sama orang berlebihan. Seharusnya manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dimuntahkan. Yang ketujuh, asim suka berbuat dosa. Kalau tidak berdosa dalam sehari itu tidak senang hatinya. Kalau tidak gunjingin orang dalam sehari itu tidak senang hatinya. Dan yang kedelapan adalah kasar. Dan yang kesembilan adalah terkenal kejelekannya. Bisa kita cek dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 13. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah puasa kita akan mendapatkan la'allakum tatakun. Bukan minyak habis sambal ndak ndak lama. Camkanlah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Mari kita gali ilmunya Bapak Ibu agar puasa Ramadan kita benar-benar mendapatkan kualitas sakwa. Subhanakallahumma wabihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته